kembali. Kembali ke kanan, sama sebagainya. Itu kan itu kan bagi saya.
Cek sound. Satu, revolusi industri larang. Satu. Cek satu, tes satu. Cek satu, revolusi industri media di dunia sedang berlangsung dengan skala yang cukup besar dan hasil dari revolusi tersebut. Tantangan industri media konvensional dalam era digital. Itu memang bergema begitu. Oh, ada di situ. Tantangan industri media konvensional dalam era digital. Era digital sebagai upaya dalam memaksimalkan peran media massa dalam era teknologi informasi dan komunikasi. Yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan diantaranya. Satu, sebagai upaya dalam memaksimalkan peran media massa dalam era teknologi informasi dan komunikasi.
Ya. Oh. Tes suara. Cek. Cek satu. Cek satu.
Cek satu suara, cek suara, cek suara 1, 2, 3. Literasi digital Aptika Kominfo. Cek satu webinar literasi digital Aptika Kominfo. Cek 1, 2. Cek 1, 2. 1, 2. Cek 1, 2. 3 dicoba. Tapi situ suaranya apa? Cek. Cek. MC cek. Cek 1, 2. 1, 2, 3. Cek suara. Cek. Cek. Thank you.
wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cek 1 2. Cek 1. Check. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang teman-teman dan segenap para narasumber dalam acara Tantangan Industri Media Konvensional dalam Era Digital yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. Selanjutnya, teman-teman hadirin partisipan semua, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita saksikan video. Tolong, tolong, aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong.
banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebuah kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Iya, baik, itu dia tadi penampilan video dari Siber Kreasi dengan judul Sosmed Cinta. Alhamdulillah, puji Tuhan pada siang hari ini telah membersamai kita para narasumber. Di antaranya, boleh saya sebutkan namanya satu persatu, yaitu Kak Hillary Brigita Lasut, SHLLM, anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi Nasdem, yang akan menyampaikan keynote speech nantinya. Di antara para narasumber yaitu Profesor Dr. Haji Widodo Muktio, Guru Besar Universitas Negeri 11 Maret. Selanjutnya ada Bapak Hoirul Amri, Sekretaris Jenderal Garda Pemuda Nasdem, dan Ibu Shirley Canggulung, anggota DPRD Sulawesi Utara. Saya mau tanya kabarnya kepada Bapak, Ibu, para narasumber. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, baik, alhamdulillah ya, sehat ya. Tentu di sini sudah ada beberapa, di antaranya ada Profesor Dr. Haji Widodo. Apa kabar, Bapak? Halo, selamat siang. Oke, baik, selanjutnya juga ada Bapak Muhammad Hairul Amri, Sekretaris Jenderal Garda Pemuda Nasdem. Kami mohon izin Prof. Haji Widodo untuk bisa cek sound. Bisa dicek suara dari Zoom-nya. Dan tentunya juga kami ingatkan kepada seluruh partisipan agar menyesuaikan nama yang ada pada ID Zoom-nya.
tentu jangan sampai ID Zoom atau namanya tidak sesuai dengan nama aslinya ya. Mungkin diantaranya saya lihat di sini ada yang masih Galaxy A70, masih merek handphonenya. Jadi kami mohon untuk menyesuaikan ID atau merename namanya ya. Dengan cara bisa klik partisipan, kemudian klik more, dan bisa merename namanya sendiri. Oke, tentunya pada siang hari ini kita berkumpul melalui virtual atau dalam jaringan mengikuti diskusi atau webinar, web seminar literasi digital yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dengan tema Tantangan Industri Media Konvensional dalam Era Digital. Live hari ini dari Hotel Ibis Tamarind Jakarta dan Zoom Cloud Meeting. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Revolusi industri media di dunia sedang berlangsung dengan skala yang cukup besar dan hasil dari revolusi tersebut sudah terlihat. Gelombang digitalisasi telah membawa perubahan dalam dunia media massa dari konvensional menjadi digital. Beberapa penerbit surat kabar dan majalah akhirnya tutup dan menghentikan produksi. Sementara beberapa penerbit yang lain masih bertahan dengan menyiapkan strategi baru, yaitu melakukan migrasi platform penerbitan ke ruang digital. Perkembangan industri media massa sangat terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nanti juga akan ada hiburan, musik performance by Evan Gitara. Jadi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kami mohon untuk kesabarannya agar tetap enjoy dan relax selama mengikuti webinar ini. Cik, cik, cik. Oke, baik-baik Bapak, Ibu hadirin sekalian, teman-teman peserta webinar literasi digital. Sesaat lagi kita akan menyaksikan musik performance by Evan Gitara. Semoga kawan-kawan
betapa indahnya menyertakan kau demi kehormatan bangsa. Yang penting di Indonesia dunia.
beri tepuk tangan yang meriah untuk Evan Gitara. Ya. Nah, tepuk tangannya dari rumah masing-masing ini. Karena memang kita dalam kondisi virtual. Baik, sebelumnya kembali saya sapa kepada Kak Hillary Brigita Lasut sudah hadir di sini. Boleh say hi kepada para partisipan mungkin? Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang bertemu Kak Hillary. Sehat kabar? Puji Tuhan sehat. Oke. Selanjutnya juga ada Profesor Dr. Haji Widodo Muktio. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, kabar baik, sehat selalu. Bu Hillary, selamat siang. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya juga ada Bapak Muhammad Hoirul Amri, Sekretaris Jenderal Garda Pemuda Nasdem. Selamat siang, Bapak. Oke. Selanjutnya juga ada Ibu Shirley Canggulung, anggota DPRD Sulawesi Utara. Selamat siang, Ibu. Apa kabar? Oke. Baik, para partisipan yang saya hormati, para narasumber yang terhormat, tentu kita hadir pada siang hari ini dalam acara Tantangan Industri Media Konvensional dalam Era Digital yang diselenggarakan oleh Menkominfo maksud saya. Selanjutnya, tujuan webinar ini diadakan sebagai upaya dalam memaksimalkan peran media massa dalam era digital. Pada siang hari ini yang berbahagia, tentunya revolusi industri media di dunia sedang berlangsung dengan skala yang cukup besar dan hasil dari revolusi tersebut sudah terlihat. Gelombang digitalisasi telah membawa perubahan dalam dunia media massa dari konvensional menjadi digital. Beberapa penerbit surat kabar dan majalah akhirnya tutup dan menghentikan produksi. Sementara beberapa penerbit yang lain masih bertahan dengan menyiapkan strategi baru, yaitu melakukan migrasi platform penerbitan ke ruang digital. Perkembangan industri media massa sangat terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai konsekuensi dari globalisasi dan modernitas, hubungan ini bersifat saling mempengaruhi. Fungsi teknologi yang mempengaruhi perkembangan industri media massa antara lain meliputi aspek produksi, distribusi, dan pola konsumsi masyarakat. Ini berlangsung terus-menerus sejak penemuan mesin cetak hingga pesatnya penggunaan teknologi internet di berbagai bidang. Tentu nanti materi ini akan dijelaskan oleh ketiga narasumber dan tentunya akan diawali dengan keynote speech yang disampaikan oleh Kak Hillary. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, boleh sebelumnya saya minta kepada partisipan untuk say hi kepada Kak Hillary beserta para narasumber. Para partisipan, boleh say hi kepada para narasumber. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa informasi acara-acara, yaitu yang pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, dan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pada seluruh partisipan, kami mohon untuk berdiri. Thank you.
Green, kami persilahkan untuk duduk kembali. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rolando yang telah memandu nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menambah khidmat acara pada siang hari ini, marilah kita ikuti pembacaan doa. Baik, selamat siang. Sebelum kita melanjutkan acara pada hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa pada hari ini dengan agama Katolik. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami bisa dipertemukan kembali dalam program literasi digital hari ini, baik secara langsung maupun secara virtual. Kiranya acara ini bisa menjadi berkat bagi kami semua, baik peserta, panitia, maupun para keynote speaker serta narasumber. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan-Mu diberikan bagi semua yang terlibat dalam acara hari ini. Seluruh rangkaian kegiatan hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada PJ yang telah memimpin jalannya doa. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, para narasumber yang terhormat, marilah sama-sama kita saksikan video yang dipersembahkan oleh Siberkreasi dengan judul Sosmed Cinta. Selamat menyaksikan. Cek dulu. Saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu. Siapa tahu waktu. Yep. Hello. Siapa tahu waktu. Yep. Hello. Siapa tahu yang negatif, tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue, ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu. Siapa tahu waktu. Yep. Hello. Siapa tahu waktu. Yep. Hello. Siapa tahu. Baik, itu dia tadi video dari Siberkreasi dengan judul Cek Dulu. Ya, jadi dari video tersebut kita mengetahui ya bahwa banyak berita-berita yang masuk di grup-grup WhatsApp kita, grup keluarga, grup alumni sekolah. Banyak tentunya info-info yang tentunya kita harus kita saring terlebih dahulu ya.
agar info tersebut kita bisa pastikan adalah info yang benar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, para narasumber yang terhormat, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan keynote speech yang akan disampaikan dari Kak Hillary Brigita Lasut SHLLM. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Suara saya jelas ya harusnya. Bapak moderator, suara saya udah jelas, kedengaran? Ya, kedengaran Kak. Oke, baik. Saya kemarin agak susah sinyalnya, jadi saya pastikan dulu lagi. Terima kasih pertama-tama untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya Hillary Brigita Lasut, anggota Komisi 1 DPR RI. Pada hari ini ingin membawakan keynote speech atau sedikit pengantar soal materi hari ini, soal bagaimana tantangan industri media konvensional di dalam era digital. Pertama-tama saya khususnya ingin menyapa Prof. Widodo Muktio, terima kasih banyak sudah berkesempatan untuk ikut dalam kegiatan hari ini, membagikan informasi dan ilmu khususnya kepada masyarakat dari Sulawesi Utara. Saya juga menyapa Kakak Muhammad Hairul Amri, Sekjen Garda Pemuda Nasdem, ya, yang saya dengar sebentar lagi juga akan menjadi anggota DPR RI. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu untuk bergabung bersama dengan kami warga masyarakat Sulawesi Utara khususnya. Saya juga menyapa Ibu Shirley Canggulung, anggota DPRD Sulawesi Utara. terima kasih karena mau ikut membagi cerita dan informasi dengan masyarakat. Pada saat ini saya tentunya membawakan soal tentang industri media konvensional di dalam era digital. Di era digital ini, siapapun yang tidak mampu beradaptasi, maka harus bersiap-siap diri untuk tertinggal. Termasuk juga tentunya dengan industri media. Media-media yang tidak siap dengan serbuan internet dipastikan tidak akan mampu bertahan lama, sehingga dibutuhkan kreativitas media untuk tetap mampu bertahan, dan salah satunya adalah dengan cara konvergensi media. Konvergensi media atau pengintegrasian atau penggabungan berbagai macam media ke dalam satu platform melalui teknologi digital. Ketika kita ketahui bersama bahwa di era teknologi digital seperti saat ini telah terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental karena hadirnya teknologi digital, sehingga mengubah sistem yang terjadi di Indonesia maupun secara global. Kemajuan teknologi dan digitalisasi telah membuat cakupan media makin luas, dan oleh karena itu untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan berkembangnya media sosial, maka industri media konvensional harus mampu membangun pemberitaan yang aktual, faktual, dan akuntabel yang menyesuaikan dengan kondisi perkembangan era globalisasi dan teknologi informasi. Kalau kita lihat dari definisinya, media konvensional merupakan media komunikasi yang telah ditemukan terlebih dahulu sebelum adanya media baru. Media konvensional bisa digunakan untuk mengirim atau menerima pesan dan informasi kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu, media konvensional sering juga disebut sebagai media massa. Kemudian media massa dapat diklasifikasikan juga menjadi tiga jenis, yaitu media elektronik seperti TV dan radio, media cetak yaitu koran dan majalah, dan yang terakhir itu media online seperti internet, streaming TV, dan informasi yang dapat diakses melalui internet, namun diklasifikasi media yang ketiga digolongkan sebagai industri media baru. Sebab pada awalnya industri media konvensional ini lebih sering bergerak dan eksis di bidang elektronik maupun cetak seperti televisi, radio, koran, maupun majalah ya. Namun seiring perkembangan zaman, kini media online pun semakin populer di kalangan masyarakat dan dapat dilihat dari jumlah pengguna internet yang begitu cepat bertambah dan meningkat seiring perkembangan variasi media itu makin banyak, yang seiring juga teknologi komunikasi berbasis internet itu semakin banyak. Pemanfaatannya sangat mudah ya untuk media yang berafiliasi internet ini dan dapat diakses dari mana saja sehingga menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat. Media cetak pun nyaris tersingkir dengan kehadiran media online, dan menyikapi kemungkinan tersebut, maka industri media massa konvensional di Indonesia dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar pada era globalisasi berbasis teknologi digital pada saat ini. Salah satu solusi yang diambil adalah digitalisasi koran
dalam bentuk e-paper guna menjangkau pembaca yang luas. Saat ini juga industri media konvensional didorong dapat bertransformasi dan terus beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi sehingga dapat memanfaatkan dampak dari pandemi COVID-19 untuk mengembangkan industri media konvensional yang berbasis teknologi dan digitalisasi yang diminati oleh masyarakat. Kemajuan teknologi dan digitalisasi membuat cakupan media hingga profesi pers itu juga makin luas. Mengingat masyarakat semakin tergantung pada teknologi digital ya saat ini. Dan di sisi lain, kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat dan gratis bahkan meningkat dengan adanya digitalisasi saat ini. Hal itu dapat dilihat dari hasil survei Nielsen tahun 2020, di mana pembaca media online ada sebanyak 6 juta orang, sedangkan pembaca media cetak atau konvensional hanya 4,5 juta orang saja. Hal yang sama juga terlihat dari survei yang dilakukan Kementerian Kominfo di tahun 2020, di mana terlihat pembaca media cetak hanya 4% saja, sedangkan sisanya masyarakat yang melihat televisi 49,5%, pembaca media sosial 20,3%, dan pembaca situs web pemerintah 15,3%, dan pembaca berita online 7%, dan media lainnya 3,9%. Jika dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Kominfo memperlihatkan dominasi media sosial sebagai kanal informasi yang paling diminati masyarakat atau sekitar 20%. Sehingga hal ini perlu kita sadari, mengingat faktanya masyarakat saat ini lebih sering mengakses media sosial sebagai kanal informasi yang paling diminati dan melihat fenomena tersebut, industri media konvensional dituntut untuk mengubah proses pemberitaan menjadi lebih ringkas, semakin efisien, namun tetap dengan prinsip informasi yang aktual, faktual, dan akuntabel. Saat ini media konvensional sedang diterpa perkembangan digitalisasi teknologi, ya, sehingga media-media konvensional itu diharuskan untuk melakukan perubahan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan teknologi digital saat ini. Oleh sebab itu, tantangan industri media konvensional di era digital harus dilihat sebagai suatu peluang yang dapat dalam menyebarkan informasi dengan inovasi baru dan ide-ide kreatif untuk tetap mempertahankan eksistensi industri media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik terlepas dari tingkat persaingan yang semakin meningkat. Dan media konvensional harus tetap ada dan bertransformasi dengan cara konvergensi ini yang mengintegrasikan berbagai macam media dalam satu platform melalui teknologi digital agar tetap bertahan maupun eksis di dunia industri media saat ini. Sehingga dari saya mungkin itu pengantar bagaimana kita melihat bahwa saat ini media konvensional struggling ya, koran-koran sepertinya sudah harus bersusah payah untuk bisa bertahan di situasi seperti saat ini, khususnya di tengah pandemi ketika masyarakat kemudian dituntut untuk go digital, melompat ke dunia digital hampir secara utuh, sehingga saya berharap tentunya media-media massa saat ini, khususnya media konvensional, dapat menggunakan ide-ide kreatif dan juga ide-ide yang inovatif sehingga masyarakat kemudian masih bisa menaruh kepercayaan lebih kepada media konvensional dan kemudian bisa juga tetap melihat media konvensional bertahan di tengah masyarakat khususnya di Indonesia. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya berusaha untuk lebih singkat, tapi saya berharap nanti masyarakat untuk pendalamannya dan materi yang lebih panjang dapat nanti diperdalam dan diperjelas oleh para narasumber yang lebih expert mengenai media saat ini. Saya berharap masyarakat mendapatkan manfaat yang baik dari kegiatan literasi digital dari Aptika Kominfo hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Hillary. Beri kita langsung SHLLM, anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi Nasdem, yang telah menyampaikan keynote speech pada kita pengantar diskusi pada siang hari ini. Baik, tentunya kita hadir pada siang hari ini dalam acara webinar literasi digital dengan tema tantangan industri media konvensional dalam era digital, yang pada siang hari ini diskusi akan dipandu oleh moderator kita yang bernama Haji Sultan Mukminah, SIKOM, kelahiran Jakarta 18 Juni 1990, menamatkan Sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Profesor Dr. Mustopo, dan beberapa di antara
pengalaman organisasinya yaitu adalah pernah menjadi ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Jakarta Selatan. Baik, tidak berpanjang kalam, saya serahkan diskusi ini oleh moderator kepada Haji Sultan Mukminah Estikom. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Lukman sebagai MC. Perkenalkan, nama saya Sultan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, keynote speech kita Kak Hilary Brigita Lasut, SHLLM anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan para narasumber kita hari ini, yaitu Prof. Dr. Haji Widodo Muktio, Guru Besar UNS. Narasumber yang selanjutnya adalah Kak Muhammad Khairul Amri, Sekretaris Jenderal Garda Pemuda Nasdem. Narasumber yang terakhir adalah Kak Shirley Canggulung, anggota DPRD Sulawesi Utara. Para partisipan dan para narasumber, izinkan kegiatan webinar hari ini mengambil tema tantangan industri media konvensional dalam era digital sebagai upaya dalam memaksimalkan peran media massa dalam era teknologi informasi dan komunikasi yang bermanfaat dan bertujuan sebagai berikut, diantaranya adalah brainstorming kepada generasi muda tentang digitalisasi yang terjadi di dunia maupun di Indonesia. Yang selanjutnya adalah mengedukasi generasi muda berkaitan dengan kedekatan dunia digital yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan tujuan terakhir dari kegiatan ini adalah mendorong generasi muda untuk berinovasi dan berkreasi dalam berkreasi dalam digital sesuai passion masing-masing. Sebelumnya saya mau menyapa dulu para narasumber kita. Ada Kak Muhammad Khairul Amri. Boleh suaranya di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Boleh saya panggil Kak Aam di sini ya? Sangat boleh. Nah, terima kasih. Ya, Sultan, lanjutnya, ya, Prof. Widodo Muktio, apa bisa mendengar suara kami dengan jelas? Atau Kak Shirley Canggulung? Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja. Ada Kak Aam di sini untuk menyampaikan materinya yang pertama. Kepada Kak Muhammad Khairul Amri, Sekretaris Jenderal Garda Pemuda Nasdem, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semoga. Mudah-mudahan di acara yang sangat bermanfaat ini kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, kita semua juga terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Izin Kak Aam, videonya boleh dibuka? Udah dibuka ini. Oke. Silakan. Sudah dibuka. Ya, udah kelihatan. Ya. Yang terhormat dan saya muliakan kakak saya, sahabat saya, teman saya yang sudah beberapa kali memberikan kesempatan saya ikut join hadir di acara beliau.
Ini tokoh muda yang sangat prospektif, bukan hanya untuk masyarakat Sulawesi Utara, tapi juga sangat membanggakan buat masyarakat Indonesia. Ya, biasa saya panggil Kakak Hillary. Selamat siang, Kakak Hillary. Salam sejahtera, Kakak Hillary. Selamat siang, Kakak. Yang kedua, selamat. Yang sama. Terima kasih sudah diundang lagi nih. Siap, Kakak. Yang kedua, yang sama-sama kita hormati, yang tentunya juga sangat banyak ilmunya, yaitu Profesor Dr. Haji Widodo Muktio. Saya banyak belajar kepada beliau. Ini beliau juga sudah menjadi doktor. Sama-sama saya juga menjadi doktor. Cuma kalau maaf, Pak Profesor Widodo. Maaf, Kak Aam. Masih ya? Belum tampil, wajahnya masih gelap. Gitu ya, kok di sini udah ya. Ini ya? Bagaimana tim? Sudah kelihatan belum? Sinyalnya, oke. Suaranya jelas, share screen-nya juga sudah. Tinggal wajahnya ini. Saja ini. Iya. Atau mungkin kameranya terhalang. Baik. Baik, untuk para narasumber, kami memberikan kesempatan waktu selama 20 menit untuk memberikan materinya, memaparkan materinya. Bentar ya, sebelumnya ya. Oh, baik Kakak, mohon maaf, bisa di off dulu videonya, lalu dinyalakan kembali. Bagaimana tim? Bagus. Ide gambar saya. Sebentar ya, Kak Edi. Baik, kalau begitu dipersilahkan dilanjutkan saja, Kak Aam. Ya. Baik, silakan. Ini lagi di ini. Di. Baik, Kakak semua. Yang ketiga saya hormati Kakak Sherly Tanggulung sebagai anggota DPRD. Dan yang saya hormati tentunya moderator kali ini Kakak Sultan yang berbaju batik sudah sangat keren sekali, dominasi warna biru ini. Dan Kakak Lukman, terima kasih juga. Kakak-kakak semua, kaitannya dengan kehidupan kita saat ini yaitu persoalan digitalisasi, tantangan dan segala manfaatnya. Saya sebelumnya ingin mengutip terlebih dahulu ada beberapa di dalam persoalan literasi Islam yang ini mudah-mudahan akan menjadi. Sudah kelihatan ya? Oke, sudah. Oh, gagah sekali. Terima kasih, silakan. Kaitannya dengan tantangan kita dalam kehidupan sehari-hari, salah satu tantangan kehidupan kita yang paling nyata saat ini adalah persoalan media massa. Di dalam literasi Islam, dikatakan, dan ini sahabat atau kakak Sultan sudah sangat paham sekali mungkin, yaitu al-muhafadatu ala qadimi sholeh wal-ahdi biljadidi asla. Salah satu hal yang kita mengambil tradisi lama, yang tradisi itu baik, untuk terus kita restorasi menjadi jauh lebih baik untuk kehidupan kita saat ini dan yang akan mendatang. Salah satunya adalah persoalan media. Media kalau dulu itu dianggap hal yang sangat biasa-biasa saja, tapi kali ini itu menjadi sebuah penyambung lidah yang sangat efektif dan juga menjadi sebuah hal yang bisa menjadi pencerdaskan kita sebagai anak bangsa, sekaligus juga menjadi sebuah hal yang apa bisa merusak segala sesuatu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya dalam Qaidah Usul Fiqih dikatakan sebut, bagaimana kita bisa menggunakan media ini menjadi suatu hal yang baik, suatu yang manfaat. Tentunya kita bisa memberikan ini menjadi suatu hal yang jauh lebih baik dan lebih bermanfaat. Tentunya dengan berbagai-berbagai macam kreasi, kreativitas yang kita bisa lakukan, yaitu dengan adanya medsos yang dalam bentuk Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain semuanya. Ini menjadi tantangan kita semua. Kakak semua, yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengenal media massa
itu menjadi suatu hal yang bermanfaat dan baik buat kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa media massa adalah komunikasi menggunakan sarana atau peralatan yang menjangkau masyarakat atau massa sebanyak-banyaknya dengan area yang seluas-luasnya. Contoh kasus pada kegiatan kali ini adalah menjadi sebuah tradisi baru buat kita. Ini adalah hikmah dari sebuah penyakit pandemi COVID-19, karena dengan adanya hikmah penyakit COVID-19, akhirnya ada sebuah sarana komunikasi yang efektif, yaitu yang namanya Zoom. Kalau dulu kita mengadakan kondisi atau kegiatan seperti saat ini saya kira suatu hal yang sangat menyusahkan sekali. Nah, tapi dengan adanya sarana media massa, ini menjadi hal yang mudah. Saya di Jakarta bisa saling menyapa kakak-kakak semua, sahabat-sahabat saya, keluarga besar saya, yang mayoritas saat ini berada di Sulawesi Utara. Saya kira ini suatu hal yang baik. Yang kedua adalah bagaimana media massa adalah alat untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat secara luas. Kaitannya dengan literasi Islam yang tadi saya katakan, kalau dulu kita bagaimana mengadakan kegiatan ini biar bisa dilihat, didengar oleh orang banyak, itu mengupayakan agar acara itu masuk media massa. Nah, kalau saat ini saya kira selain masuk media massa, ini sudah lebih mudah lagi karena banyak sekali media-media online maupun media elektronik yang bisa menjangkau kegiatan kita. Kita punya kegiatan di pelosok desa sekalipun, kita tinggal kirim berita, share berita itu menjadi gampang sekali, beda dengan dulu. Kalau dulu wartawannya harus datang ke lokasi baru dia bisa menulis berita. Kalau saat ini tidak seperti itu. Yang ketiga, jenis media massa saat ini yaitu kakak-kakak semua, ada media cetak, banyak sekali media cetak, seperti tadi disinggung oleh kakak Hillary, bahwa dengan transformasi media yang sangat cepat sekali, banyak sekali media cetak sekarang yang kedadaran, ketinggalan, dan akhirnya tutup media tersebut karena telah berinovasi, berganti menjadi dunia media elektronik, yaitu dengan adanya link-link berita dan segala macamnya. Ada TV, radio, video, dan lain-lain. Cyber website, portal berita, blog, dan media sosial lainnya. Saya kira ini bagaimana kita bisa memanfaatkan media ini menjadi sebuah kekayaan intelektual kita untuk bisa mentransformasikan apa yang menjadi minat dan bakat kita semua, ini menjadi sebuah hal yang positif buat masyarakat. Selanjutnya, kakak-kakak, sahabat-sahabat semua, dengan tantangan yang saat ini, itu juga menjadi ada eksistensi media massa untuk bisa terus eksis dan menjadi penyambung lidah antara apa yang menjadi kepentingan seorang untuk masyarakat luas, tentunya pada hal-hal yang sifatnya sangat positif. Yaitu melalui media massa yang saat ini semakin berkembang, memungkinkan masyarakat mengakses serta menyebarluaskan informasi secara benar dan secara cepat dan mudah. Nah, yang saya perlu garis bawahi, menyebarluaskan informasi secara cepat dan mudah ini tentunya bagaimana kita bisa menggunakan media itu dengan 10 jari tangan kita ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang cerdas sekali. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa menggunakan hal tersebut dengan bijak, dengan hal yang cerdas, ini menjadi sebuah yang sangat negatif buat kita. Karena apa? Berita begitu cepat menyebar, bukan lagi hitungan menit, tapi ini sudah hitungan detik. Ketika kita tidak dengan cerdas, dengan beberapa detik saja ketika berita itu tersampaikan kepada orang lain, ini menjadi suatu hal yang tidak bagus buat kita. Oleh karenanya kita harus bisa mengakses, menyebarkan berita yang baik-baik, yang positif-positif. Kalaupun ada berita yang kurang bagus, ini harus ada sifatnya konfirmasi atau tabayun terhadap kebenaran berita tersebut. Yang kedua, kakak-kakak yang ingin sampaikan adalah kemajuan teknologi dan informasi saat ini tentu memiliki dampak dan negatif mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Seperti tadi saya singgung bahwa banyak sekali di berita-berita kita dengar tentang sisi-sisi negatif dari persoalan media ini terhadap perubahan sosial kehidupan di masyarakat yang ada saat ini. Kenapa? Karena ini tentunya banyak sekali di kita, masyarakat kita ini, agar dianggap eksis kehidupan dalam media-media sosialnya, seringkali mentransfer media itu tanpa ada konfirmasi, tanpa melihat substansi berita yang ada. Biar dibilang eksis, akhirnya belum dibaca berita itu, link-link berita itu
langsung di-share ke grup atau ke yang lain-lainnya. Padahal nyatanya, ternyata di dalam berita yang disebar oleh kita, oleh yang lain-lain itu adalah berita-berita yang tidak berdasarkan sumber atau literasi yang bagus akan kaitannya kehidupan kita di masing-masing daerah. Yang ketiga, arus informasi yang mudah diakses menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk menyaring pesan yang datang. Nah, ini saya kira yang tadi kita harus bagaimana cerdas dan bisa konfirmasi terlebih dahulu ketika kita mendapatkan informasi yang menurut akal pikir kita ini masih sumir. Sumir atau masih belum jelas tentang positif atau negatif berita itu. Nah, ini lagi-lagi kita harus ada tabayun konfirmasi. Salah satu sarana konfirmasi atau tabayun kita adalah bagaimana kita bisa ketika ada link berita yang kita anggap linknya itu kurang, alamatnya kurang jelas, nah kita coba cross-check kepada link-link berita yang nilai kebenarannya itu secara umum itu sudah bagus. Misalnya ada Detik.com, ada Media Indonesia, ada Kompas, ada Metro TV, dan yang lain-lain. Saya kira itu kita harus bisa tabayun di situ. Banyak nilai-nilai budaya dan pola tingkah laku anggota masyarakat terpengaruh oleh arus informasi yang beredar. Nah, ini yang lagi-lagi bagaimana kita bisa ekstensi terhadap pola ini menjadi suatu hal yang positif buat kita. Masyarakat banyak terpengaruh oleh media massa. Dan ini agak, sebelum satu lagi, balik lagi. Masyarakat banyak terpengaruh oleh media massa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bujukan menggunakan suatu produk tertentu, mengikuti pola atau gaya style gerakan kehidupan politik tertentu. Doktrinasi agama, paham tertentu dan bisa digunakan oleh lembaga institusi tertentu mendapatkan citra yang baik di masyarakat. Kakak-kakak semua, sahabat-sahabat saya, keluarga besar saya, tentunya dengan media ini juga, kalau kita bisa flashback ke belakang, bahwa dalam kehidupan politik ini, adanya politik identitas ini juga karena pengaruh dari media massa tertentu. Sejarah mengatakan bahwa politik identitas ini diawali ketika adanya Pilkada DKI Jakarta, dilanjutkan dengan Pilpres yang kemarin. Oleh karenanya, bagaimana pola atau gaya hidup kita di menggunakan media massa ini, ketika kita punya kepentingan hajat politik atau yang lainnya, ini menjadi sebuah gerakan sosial yang hasanah, yang bagus. Bukan menjadi sebuah rekayasa menggunakan media massa ini untuk mengelabui masyarakat hanya untuk kepentingan politik sesaat. Saya kira ini politik identitas yang banyak dilakukan lewat media massa ini juga harus kita cerna, kita bijak dalam mengelolanya. Jangan sampai ini menjadi sebuah yang bisa merusak tatanan kehidupan kita berbangsa dan beragama. Selanjutnya, kakak, karakteristik media massa. Next. Karakteristik media massa yang pertama adalah bersifat melembaga. Pihak yang mengelola media melibatkan banyak orang dan struktur, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi. Yang kedua, bersifat satu arah. Pada media konvensional, komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dengan penerima. Jika terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu tertunda. Berbeda dengan media atau cyber media sosial yang sudah sangat maju saat ini. Meluas dan serempak dapat mengatasi atau rintangan waktu dan jarak karena memiliki kecepatan bergerak secara luas dan simultan. Informasi diterima oleh banyak orang pada saat yang sama. Yang keempat, memakai peralatan teknis atau mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan semacamnya. Bersifat terbuka, pesan dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja, tanpa mengenal usia, jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Nah, saya kira 5 poin karakteristik media massa yang ada di Indonesia ini juga menjadi gambaran bagaimana kita bisa melakukan dengan karakteristik ini menjadi sebuah karakteristik yang muncul dan tumbuh dari kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan latar belakang budaya di masyarakat setempat. Misalnya, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat-masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya misalnya karena ini banyak yang join ini adalah dari masyarakat Sulawesi Utara,
bagaimana kita mengedukasi kehidupan masyarakat Sulawesi Utara atau Sulawesi pada umumnya menjadi sebuah kehidupan yang bisa dinamis. Saya sering kali ke Sulawesi Utara atau ke Manado. Salah satu kekayaan alam di Manado adalah pisang. Nah, secara filosofi, pisang ini adalah salah satu tumbuhan yang dari seluruh kehidupannya ini sangat memberikan kemanfaatan. Mulai dari akarnya, batang tubuhnya, daunnya, dan buahnya, pisang. Nah, ini memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Secara sosiologis, pisang juga ini menjadi sebuah pohon yang ini bisa kita ambil contoh yang sangat baik. Kenapa? Karena hampir kita bisa lihat pohon pisang itu sangat mudah hidupnya dan dia bisa bergerombol dengan bagus. Dan ketika gerombolan-gerombolan pisang ini dipindahkan ke tempat yang lain, dia akan bergerombol ke tempat yang lain dan itu memberikan kemanfaatan buat masyarakat. Nah, saya kira ini wajah masyarakat Sulawesi Utara seperti itu, orang yang sangat egaliter, orang yang sangat mudah bergaul, dan orangnya bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan buat orang lain. Tidak hanya buat orang Sulawesi Utara, tapi juga orang masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini filosofi pisang, saya kira saya harus banyak belajar terhadap masyarakat Sulawesi Utara, khususnya kepada sahabat saya, Kakak Hillary. Selanjutnya, kakak-kakak, data Alfara, ini saya sering kali di diskusi-diskusi saya menggunakan data Alfara Research Center, karena memang saya kira, kebetulan saya juga sangat kenal dengan owner data Alfara Research, jadi saya gampang berkomunikasi buat kepada beliau tentang suatu hal yang saya belum dapatkan. Kakak-kakak semua, pengguna media atau cyber internet di Indonesia saat ini, yaitu 63% Gen Z. Gen Z ini adalah seseorang yang kelahirannya mulai tahun 98 sampai 2010. 88,4% adalah kelompok milenial. Kelompok milenial adalah yang dilahirkan antara tahun 81 sampai 97. 90% Gen X, yaitu kelahiran angkatan orang tua kita, yaitu tahun 65 sampai 80. Populasi Gen Z di Indonesia yaitu 29,23%. Sementara populasi milenial 33,75% dan populasi Gen X 25,74%. Mayoritas masyarakat Indonesia saat ini, baik generasi X, generasi milenial, khususnya generasi Z yang lahir tahun 88 sampai 2010, kakak-kakak semua, memiliki internet sebagai media komunikasi. Ini saya kira sudah bukan lagi masyarakat terdidik, mohon maaf, abang-abang beca, supir-supir angkot ini sudah menggunakan sarana komunikasi yang canggih, saya kira. Seperti persoalan mereknya apa itu nomor dua, yang penting bagaimana bisa melakukan alat komunikasi yang sudah sama dengan yang dilakukan oleh profesor atau dokter yang lain-lainnya. Gen Z, kalau kita bisa mengidentifikasi tentang populasi Gen Z itu siapa, Gen Millennial siapa, dan Gen X itu siapa, Gen Z adalah generasi seluler, yaitu 93,9% terhubung internet pengguna adiktif konsumsi internet lebih dari 7 jam per hari. Selanjutnya, milenial seperti apa, kakak-kakak semua bisa baca, bisa lihat di layar ini, sampai pada Gen X. Tiga populasi ini adalah kakak-kakak semua, saya kira yang tantangan kita yang paling utama dalam kehidupan kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini adalah bagaimana sesuatu hal yang kita anggap tabu ini menjadi sesuatu hal yang terang benderang. Ya, al-muhafadu ta'ala qadimu sya'ala wal-ahdi bin-jadid asra. Kehidupan kita sehari-hari, kita bukan lagi harus mencari sesuatu yang bersifat fisik, tapi dengan hal-hal yang dunia maya itu bisa kita mencarinya sambil tiduran, sambil bekerja, sambil santai dengan keluarga. Saya kira ini bagaimana memanfaatkan ini semua dengan untuk kehidupan kita sehari-hari, bisa mengedukasi, bisa belajar, dan bisa segala macam ini dengan cara yang mudah. Tentunya kalau kita bisa memanfaatkan dunia medsos ini dengan sesuatu yang baik.
Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang sebenarnya baik, tapi karena kurang bijak kita melaksanakan, menggunakan medsos ini menjadi suatu hal yang tidak baik, bukan hanya untuk kehidupan kita pribadi, tapi juga buat keluarga kita dan masyarakat luas. Karena kita tidak cerdas dalam hidup, menggunakan dunia medsos tersebut. Selanjutnya, kakak-kakak, next. Saya agak singkat-singkat aja ya, nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi di sesi selanjutnya. Aspek komunikasi efektif media massa, yaitu adanya informasi, bahasa, atau pesan yang disampaikan harusnya jelas. Prinsip keterbukaan dengan sangat diperlukan. Yang kedua adalah konten. Bagaimana proses penggodokan isi dari informasi yang akan disampaikan agar dapat diserap dengan baik oleh penerima informasi, berhasilan hubungan relasi antara dua pihak semakin lama menjadi baik jika terbangun share of value, berbagai nilai bersama antara keduanya. Nah, ini saya kira seringkali kita tidak nyambung antara apa yang kita inginkan, kita maksud kepada diri kita yang juga kepada orang lain. Kenapa? Karena kita tidak bisa memfilter sesuatu berita itu yang sebenarnya kurang pas, akhirnya kita langsung share kepada yang lainnya. Nah, ini yang seringkali akhirnya jangankan kepada orang lain, di grup-grup kita, di WhatsApp atau yang lainnya, ini seringkali terjadi pertengkaran di anggota grup itu karena memang tidak bijaknya hubungan relasi kita dengan teman-teman di grup yang lain. Ada yang merasa pinter sendiri, ada yang merasa eksis sendiri, ada yang merasa paling tahu terhadap berita itu. Tanpa mengetahui, tanpa mau melakukan sesuatu hal yang bijak, bahwa di grup kita, di masing-masing grup kita itu, dunia pendidikannya beda, tingkat sosial ekonomi juga berbeda. Yang ketiga adalah aspek konten, konteks. Terkait dengan bahasa, informasi, ataupun media penyampaian informasi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi penerima informasi. Nah, yang saya maksud juga tadi seperti itu. Karena merasa kita orang terdidik, akhirnya kita seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang agak susah-susah ya. Ke Inggris-Inggrisan atau ke Eropa-Eropaan. Padahal di grup itu, misalnya contoh kasus ada grup sekolah SD, grup sekolah SMP atau SMA. Nah, kita seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang menurut kita itu biar kita dianggap eksis, akhirnya kita menggunakan bahasa-bahasa pesan-pesan yang terlalu tinggi bahasanya. Padahal di grup itu, teman-teman kita SMP, SMA, hanya karena faktor ekonomi, akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolahnya, akhirnya hanya sampai di sekolah di SMP atau SMA. Saya kira ini terkait dengan konteks itu, kita harus tahu kontekstualisasi kehidupan teman-teman kita di grup atau di dunia yang lainnya. Nah, saya kira ini lagi-lagi kata utamanya adalah bijak dan pintar dalam menggunakan atau menata bahasa kita di dunia medsos. Next, selanjutnya. Melihat peranan media massa, kakak-kakak semua, yang begitu luas, media massa menjadi konsumsi publik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, secara tidak sadar, bahwa media massa memberikan perubahan sosial baik secara struktural maupun fungsional. Media massa memiliki peran besar dalam memberikan pengaruh terhadap sudut pandang masyarakat sehingga terciptanya opini publik. Yang terakhir, opini publik inilah yang nantinya akan menentukan citra yang baik atau buruk bagi lembaga, institusi, atau perorangan kita sendiri dan tersebut tergantung pada pengalaman atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Nah, saya kira lagi-lagi kata kuncinya adalah bagaimana kita memposisikan diri kita antara hubungan atau relasi antara kita dengan yang lain. Contoh kasus yang tadi saya bilang ada di grup saja, misalnya di grup SMP, grup SMA, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita bahwa kita adalah bukan siapa-siapa, tapi kita kembali pada jati diri kita bahwa kita adalah sesama teman-teman SMP. Jangan sampai ada rasa sombong, rasa paling pintar, rasa paling jago di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa membangun relasi, pertemanan, bahwa sesama grup-grup itu adalah sebagai teman biasa. Jangan ada kesombongan, jangan ada merasa paling pintar atau merasa dunia kita paling tahu terhadap dunia tersebut. Saya kira secara singkat
ini Kakak Sultan. Baik. Kata pengantar kita untuk pengantar diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga kalau apa yang saya sampaikan agak loncat-loncat dalam bahasanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kakak Muhammad Khairul Amri, Sekretaris Jenderal Garda Pemuda Nasdem. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan dari materi Kak Aam, diantaranya adalah menjaga tradisi lama yang baik sambil berinovasi menuju tradisi baru yang lebih baik. Jadi jangan takut berinovasi ya, Kak Aam ya. Selanjutnya adalah kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam menggunakan media sosial. Dan terakhir adalah potensi generasi milenial untuk memajukan industri digital kita. Jadi Kak Aam, keynote speaker kita tadi adalah Kak Hilary. Beliau adalah generasi milenial kebanggaan Partai Nasdem. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Kak Aam. Selanjutnya kita menuju materi selanjutnya. Boleh cek suaranya Pak Prof. Dr. Haji Widodo Muktio. Iya, sudah bisa ya. Baik, cukup jelas Prof ya. Iya, oke. Okay. Dipersilahkan, oke okay, Prof. Apa kabar Prof? Baik, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat ya. Baik, untuk Prof. Dr. Haji Widodo Muktio, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan, Prof. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tentu saja Kakak Hilary Lasut yang tadi sudah menyampaikan keynote sebagai anggota DPR RI Komisi 1, mitra kami. Dan juga narasumber tadi Kakak Amri ya, Bang Amri yang juga milenial nih kayaknya masih ya, dan juga moderatornya milenial nih. Saya pun juga ingin disebut milenial aja ya supaya kelihatan semua milenial. Baik, saya akan melanjutkan yang tadi sudah disampaikan, dan memang ini tema yang sangat menarik. Saya jadi ingat waktu Hari Pers Nasional baik tahun lalu maupun tahun kemarin. Kalau tahun lalu masih bisa di lokasi, tahun kemarin sudah webinar, tetapi temanya adalah tema di mana perkembangan digitalisasi ini menjadikan media kita itu menghadapi posisi yang tidak gampang, posisi yang sulit. Tantangan media industri konvensional atau sering disebut dengan media mainstream seperti TV, radio, surat kabar, majalah, dan seterusnya menghadapi digitalisasi. Bahkan sekarang ini banyak sekali industri digital yang berasal dari luar negeri masuk ke Indonesia dan kita ini konsumennya. Nah, jadi ini tema yang tentu saja buat kita semuanya, apalagi yang mendengarkan, mudah-mudahan ada pelaku atau profesional media akan merasakan tantangan-tantangan ini, apalagi di tengah pandemi COVID ya. Ini tentu punya cash flow, manajemen keuangan industri media juga tantangannya cukup berat. Nah, saya ingin masuk kepada satu pertanyaan yang kita semua juga tahu, media cetak mau kemana ini? Ini kenapa saya ambil media cetak? Saya sebenarnya ingin menunjukkan atau menyuplik satu berita di salah satu medsos bahwa ada satu media Koran Tempo stop versi cetak, beralih ke digital. Dan perilaku pembacanya berubah. Ini judul yang ditayangkan di situ, di kumparan teks, dan saya ambil. Artinya memang sekarang ini, karena teknologi memungkinkan konsumen bisa mengakses dengan praktis, dengan cepat, dengan mudah, dan berbiaya lebih ringan karena hanya Wi-Fi, maka industri media konvensional, suka nggak suka, ya ini harus dipaksa oleh peradaban. Termasuk juga sebelumnya sudah ada misalkan Sinar Harapan, Tabloid Bola, Jurnal Nasional, Jakarta Globe, dan yang lain-lain. Pendek kata, industri media konvensional menghadapi
transformasi yang luar biasa cepat dan harus dipaksa, terpaksa, tapi mudah-mudahan lama-lama biasa. Karena kalau Charles Darwin itu pernah menyampaikan, orang yang bisa survive itu bukan karena yang besarnya, ya, misalkan industri media konvensinya besar, bukan karena pintar, tetapi orang yang mau beradaptasi. Kata adaptasi inilah yang saya kira menjadi clue untuk kita survive, atau nilai survival-nya tinggi. Makin cepat beradaptasi, maka kita akan makin survive. Ini nasihat buat kita semuanya, termasuk juga kawan-kawan tenaga kerja di Indonesia yang dulu tidak mau berubah. Mindset-nya masih mindset lama, maka dia pasti akan nanti jadi pengangguran pada saat ada teknologi yang mengganti peran manusia. Dia harus mentransformasikan pengetahuannya, skill-nya, agar supaya masuk di dalam skill lapangan kerja yang baru, yang sebetulnya jauh lebih banyak. Data McKinsey yang saya terima pun, ada memang 23 nanti tenaga kerja itu diganti oleh robot, ya. Tetapi sebetulnya ada 27 juta juga lebih banyak, kan, sampai 40-an juta, itu lapangan kerja terbuka karena era digital, era digitalisasi. Jadi ini dua hal yang membutuhkan kata kuncinya tadi, bagaimana kita harus menyesuaikan diri. Nah, lanjut, ya, mulai saja lanjut. Nah, oleh karena itulah maka kita semuanya dituntut hari ini, saya kira kita mari, diri kita ini juga bayangannya seperti organisasi yang harus berubah, kan. Bisa dimulai, ya. Media cetak tadi, ya. Kemudian sekarang saya mau lanjutkan, sudah dua kali lompat ini. Bagaimana di era disrupsi teknologi itu? Nah, di era disrupsi teknologi juga sama. Dengan adanya perubahan dari dulu apa-apa fisik, sekarang komputer. Jadi ngetik, dulu kan ngetik juga fisik, gitu. Sekarang sudah komputer. Nah, maka di situ kemudian era disrupsi teknologi pada era tahun 80-an itu akan terjadi. Sekarang ini adik-adik yang kuliah tidak lagi butuh tip X untuk menghapus salah ketik. Tetapi dulu itu hal biasa. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ini menunjukkan adanya perubahan, dan ternyata di Indonesia saat ini digital sudah lebih banyak ketimbang media cetak. Jadi konsumen digital, ini kata direkturnya Nielsen, ya, S. Nielsen, itu mengatakan bahwa memang media digital itu sekarang sudah diminati. Lanjut, ya. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, karena perubahan teknologi, dan ini keniscayaan. Ini keniscayaan yang terjadi karena hasil pikir manusia yang melahirkan teknologi baru, dan perkembangannya cepat sekali. Nah, perkembangannya cepat sekali. Bisa dilanjut? Nah, oleh sebab itulah maka kemudian ada yang disebut dengan namanya ledakan konektivitas. Ya, ledakan konektivitas itu apa? Ya, karena sekarang semuanya bisa tersambung, tidak lagi kayak dulu pakai kabel. Kalau telepon di desa ya narik kabel, sekarang ini sudah era dengan frekuensi, ya. Dan akhirnya kita ini akan seluruh dunia terkoneksi. Terkoneksi. Tantangannya tentu saja mulai menjadi banyak sekali. Globalisasi tidak bisa ditutup lagi. Teman-teman yang senior yang di atas 45 tahu, dulu ada pemerintahan Orde Baru itu tidak boleh adanya parabola, karena parabola nanti bisa lihat film-film atau informasi-informasi dari luar negeri. Itu terjadi. Nah, sekarang ini sudah tidak ada lagi. Lewatnya tidak lewat pintu atau jendela atau kabel. Lewatnya bisa lewat frekuensi. Nah, digitalisasi ini yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan the new digital age, abad digital. Nah, ini yang saya kira lanjut, ya, ini sudah dua lompatan. Ada trouble barangkali, operator. Nah, jadi ledakan konektivitas ini membawa konsekuensi di mana sekarang mengakses komunikasi, mengakses informasi media, itu tidak lagi harus beli koran, beli majalah, gitu, ya. Tetapi cukup buka handphone, ada wifi, terjadilah di situ ada informasi yang sama persis. Dan itu karena temuan komputer tadi, bahkan ngeprintnya saja sudah nggak perlu, karena sudah di dalam digital tadi, generasinya sudah 4G. Nah, ini juga menjadi catatan baru. Indonesia sekarang ini sedang menggerakkan apa yang disebut dengan Indonesia terkoneksi. Dan levelnya bukan 2G atau 3G, tetapi
diharapkan nanti 4G tahun depan itu Indonesia terkoneksi. Padahal Indonesia ini punya jumlah desa kelurahan yang sangat banyak, dan itu menjadi bagian upaya kita untuk mengkoneksikan dengan adanya Bakti Kominfo. Ya, jadi mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sering melihat di TV ada apa itu Bakti Kominfo, yaitu salah satu badan layanan umum BLU Kominfo yang ditugasi untuk bisa mengkoneksikan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini, baik yang ada di pedalaman maupun di pulau yang lain, dan kemudian terkoneksi. Nah, itulah targetnya. Ada angka yang saya kira menjadi penting, 83.218 itu jumlah kelurahan se-Indonesia, itu akan dikoneksikan, dan sekarang ini sudah ada 70.670 yang terkoneksi. Tapi memang masih ada 200.548 yang belum. Nah, itu diharapkan tahun depan terkoneksi semua, baik melalui APBN maupun kerjasama dengan pemilik operator seluler, terutama di daerah-daerah yang secara ekonomis pemilik seluler bisa membangun sendiri dan itu ekonomis. Nah, itu yang saya kira menjadi tantangannya. Lanjut, termasuk juga teknologi yang berkembang sangat cepat. Bisa dilanjut ini, Mas. Terus saja lanjut, ini sudah kelewat. Terus lanjut. Nah, ini. Jadi ini salah satu contoh yang TV tadi ya. Itu menunjukkan baru tahun 1990 kita sering kalau lihat siaran TV itu pakai apa OB Fun itu ya. Kemudian tahun 2000 sudah langsung SNG ya. Jadi satelit langsung ke operatornya itu ada apa parabola yang menghubungkan kalau kita mau live. Tahun 2005 sudah menggunakan tanpa tape ya. Jadi ngerekamnya sudah langsung pakai handphone. Bahkan tahun 2010 itu sudah portable live. Jadi sudah tidak lagi pakai OB Fun dan seterusnya. Nah, yang sekarang ini sudah streaming. Jadi kalau Bapak Ibu melihat siaran ada vaksin datang, itu sudah semua dikonsolidasi ke dalam satu kegiatan dan itu virtual press conference-nya bisa jalan. Dan TV-nya langsung hanya satu TV yang menghandle, semua bisa di-sharekan bersama-sama secara digital. Nah, ini menunjukkan menjadi murah sekali kan. Tidak repot lagi, tidak membutuhkan sarana-prasarana yang kelihatan lebih banyak. Dan itu perkembangan ini yang kita lihat hari-hari ini, yaitu bagaimana kita, kok iya tahu ya setiap Senin malam misalkan kadang Pak Presiden, kadang Pak Menko menyampaikan informasi terkait dengan PPKM dan seterusnya. Nah, inilah karena adanya teknologi, apapun bisa berubah. Dan itu sebetulnya juga sangat terkait dengan perkembangan. Lanjut. Apa yang disebut dengan hasil pikir olah manusia. Jadi memang dunia ini ada perubahan yang sangat cepat. Yang pertama sering disebut dengan iteration. Iteration itu doing same thing, pindah kepada doing new thing. Ini kreativitasnya yang dipakai. Makanya kita sering mendapatkan contoh, dulu yang namanya kamera itu selalu motret dengan film, ada yang isinya 24, ada yang isinya 36 gitu ya. Nah, sekarang ini dengan adanya inovasi, doing things differently so the others look obsolete. Sehingga yang lain itu kelihatan sudah kuno, usang. Ini perkembangan teknologi. Jadi kreativitas dan teknologi ini melahirkan yang sekarang ini sering disebut dengan era disruption. Nah, kita masuk di dalam media pun juga begitu. Media mengalami satu disruption sehingga banyak media yang sekarang ini melakukan apa yang disebut dengan konvergensi. Ini maaf, ini saya menyampaikan istilah-istilah ya. Konvergensi itu apa? Konvergensi itu sebetulnya menggabungkan channel-channel media dari yang sifatnya masih konvensional ke dalam yang digital. Saya ambil contoh misalkan, kita sekarang ini kalau mau melihat siaran TV, maka kita tidak harus berada di depan TV. Tidak harus pada jam itu. Kita bisa melihat dengan handphone, kita bisa melihat pada jam yang lain, TV demand misalkan. Jadi satu perusahaan akhirnya menggabungkan beberapa pesan ke dalam berbagai channel yang dia kembangkan dan dia miliki. Masuk juga di dalam majalahnya, di dalam surat kabarnya, dan seterusnya.
Jadi ini adalah satu keniscayaan di mana media konvensional harus melakukan adaptasi yang sangat cepat, dan kalau tidak, maka dia akan mengalami survival yang berat. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Makanya di dalam hari pers yang tadi saya ceritakan, akhirnya ada kerjasama antara media yang konvensional dengan media digital, atau yang sering disebut dengan koeksistensi. Jadi saling menguatkan, saling membantu, saling bisa memberikan solusi terhadap perkembangan keniscayaan teknologi ini. Termasuk juga Pak Presiden, lanjut, juga sudah kemudian mengambil satu hikmah pandemi COVID itu pada Agustus tahun lalu, di mana COVID mulai banyak dan kita mulai harus mengantisipasi dengan cepat, ada 5 langkah percepatan transformasi digital. Nah, ini yang saya kira patut kita sangat apresiasi, berterima kasih, karena alokasi untuk bisa masuk di dalam pandemi COVID yang tidak bisa ketemu langsung ini, baik sekolah, baik bekerja, beribadah, dan seterusnya kemarin, itu terbantu dengan adanya poin pertama, yaitu perluasan akses infrastruktur. Yang tadi saya sampaikan tadi, baik dari sisi APBN maupun dari sisi opsel. Yang kedua juga kita menyiapkan roadmap transformasi digital. Tidak hanya untuk kepentingan infrastrukturnya, tapi roadmap-nya bagaimana untuk kepentingan layanan publik, sosial, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Termasuk yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Ini yang sekarang sedang heboh ya. Katanya ada yang dicuri datanya dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya wadah besar integrasi pusat data nasional, maka persoalan curi-mencuri data ini relatif bisa lebih terkurangi dan kita bisa lebih aman lagi. Ini tantangannya. Dan ini mohon dukungan kita semuanya. Termasuk juga regulasinya. Atau yang sering disebut ini dengan Komisi 1, dengan Bu Hilary, kami sedang menggodok rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Dan juga pendanaan untuk nanti follow up ke depannya. Nah, yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita semua masyarakat Indonesia ini punya satu talenta digital. Targetnya webinar seperti apa siberkreasi ini, kita harus melakukan edukasi di tingkat dasar itu sampai pada 12,5 juta. Masyarakat harus ngerti apa itu digital, bagaimana literasi digital, bagaimana etika dalam memasuki digital, budaya digital seperti apa, skill digital seperti apa. Jadi kita semua sekarang ini sedang bersama-sama dengan government untuk belajar menghadapi masa-masa digital. Dan itu mudah-mudahan direspon dengan baik. Karena kan semua itu tergantung masyarakat juga, pemerintah dan masyarakat bersama-sama. Lanjut. Nah, ini tantangan pada saat sudah digitalisasi tercapai, kita juga harus menyesuaikan media cetaknya, media TV yang konvensional harus juga melakukan perubahan wujud. Nah, ini saya ingin tunjukkan data di mana ternyata masyarakat kita, ini data tahun kemarin, berapa lama Anda menggunakan media sosial setiap hari, itu ternyata angkanya yang lebih dari 8 jam di WhatsApp misalkan, itu 18,7%. Yang antara 5 sampai 8 jam di WhatsApp misalkan itu 20%. Dan bahkan yang 2 sampai 5 jam itu 35%. Artinya WhatsApp ini menjadi salah satu channel media yang kemudian banyak dipakai oleh masyarakat, termasuk kemudian Facebook, kemudian YouTube dan seterusnya. Nah, ini sebagai ilustrasi kepada kita semuanya, memang sekarang ini dengan jumlah lebih dari 70% masyarakat kita ini sudah mengakses medsos. Di medsos itu pun tidak hanya mengakses, tapi jumlah waktu yang dihabiskan itu juga banyak. Apalagi nanti kalau sudah pembelajarannya terkoneksi dan masih belum tatap muka. Ini makin banyak lagi. Bekerjanya juga belum di kantor. Ini banyak lagi. Jadi inilah tantangan-tantangan yang kemudian saya punya cerita, pengalaman. Saya biasanya kalau di kantor tuh baca koran, sekarang ini nggak mungkin. Karena nggak di kantor, korannya nggak dikirimi. Dan akhirnya kita harus baca online. Nah, perilaku-perilaku seperti itu yang nanti akan menjadikan kita, oh iya ya, ternyata kita ini dunianya berubahnya sangat cepat. Atau sering disebut dengan new normal. Kenormalan baru yang itu akan terjadi. Dan itu mudah-mudahan akan membawa kebaikan pada kita. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah, ini gambaran termasuk juga, kalau bisa dilanjut ya,
bagaimana kita yang mengakses media. Yang mengakses media dari 2017 sampai 2020 ini juga mengalami penurunan yang signifikan. 2017 itu cakupan media bisa menjangkau 20-an juta, lebih dari 20 juta, sekarang itu hanya sekitar 16 juta. Nah, artinya jumlah yang mengakses itu, dan kebanyakan kalau dari survei dipertajam lagi, itu generasi baby boomer. Generasi yang sudah relatif akses kepada dunia handphone itu kecil, masih senang ini. Bapak-bapak kita lah ya, bapak ibu kita, orang tua kita. Nah, sedangkan yang muda-muda masih ke tadi dunia medsos, bahkan social media bubbles ini lanjut, ini naik terus. Ini kebalikannya dengan ini, penurunan di media konvensional ya. Media sosial itu naik dari tahun 2017 yang dulu hanya 79 juta, sekarang ini sudah 100. Dan ini naik terus ya, ini 2021 barangkali tambah lagi. Jadi pada satu sisi konsumen, audiens media lewat media sosialnya meningkat dan meningkatnya cepat sekali. Angkanya, prosennya lebih dari 50%. Dan ini menunjukkan akhirnya siapapun media harus melayani kebutuhan ini. Kalau kita mau ingin survive ya dan cepat. Jadi ini tantangannya. Nah, lanjut, oleh sebab itulah maka sekarang ini dihadapkan pada yang teknologi sekarang ini memiliki pengaruh yang paling besar. Karena dengan teknologi kita bisa merubah siapapun. Makanya sekarang yang paling sering cari itu adalah orang siapa? Follower paling banyak atau kita menjadi influencer atau selebgram dan seterusnya. Pendek kata, orang yang punya network paling luas, paling banyak itu yang akan bisa mengubah perilaku kita, memberikan informasi yang lebih banyak, dan memang medianya juga akan berubah. Jadi ini Communities in Cyberspace ini menjadi salah satu buku yang menarik, yang poinnya adalah pada saat orang itu cara berkomunikasi sudah berbeda, maka yang terjadi ya pengaruh mempengaruhi dan seterusnya akan berbeda juga. Nah, namun demikian, lanjut, saya ingin sampaikan, ingatkan kembali bahwa fungsi media itu apapun jenis medianya, ya polanya seperti apa, tetapi fungsi media itu mudah-mudahan masih educated. Ya. Kembali pada salah satu dari empat fungsi media massa, memberikan pendidikan, ya, mendidik, mencerdaskan bangsa. Bukan bikin hoax. Gitu ya. Bukan merusak dengan disinformasi, misinformasi, dan seterusnya. Ini tantangan kita orang yang bisa memproduksi lewat media dengan tangan kita. Dan juga enlightenment, memberikan pencerahan, memberikan inspirasi, memberikan satu makna yang penting bagi kehidupan kita supaya masyarakat tidak gelisah. Meskipun oleh Pak Yakob Utama sebelum meninggal belum pernah menyampaikan, media itu memang menjadi sumber pengetahuan. Tetapi juga akses yang lain, sering media itu menghasilkan sumber kecemasan. Oleh sebab itulah, kecerdasan digital kita juga harus kita latih, kita biasakan, jangan sampai kita banyak mengakses media, apalagi media sosial, setelah mengakses emosi, atau marah, atau macam-macam suasana psikologi kita. Mari kita sebagai pengguna memilih yang educate dan enlightenment terhadap media. Lanjut. Nah, ini supaya media fungsi idealnya bisa tercapai, termasuk juga empowering. Bagaimana memberdayakan publik. Sekarang ini pemerintah gencar sekali dengan Bangga Buatan Indonesia. Program bagaimana memindahkan antara pengusaha-pengusaha UMKM dulu jualannya di warung, di kantin, di macam-macam itu berubah dengan jualannya online. Kita di marketplace ya, membuat akun-akun kemudian jual belinya di situ dan diantarkan oleh industri yang juga menggunakan startup seperti dan seterusnya. Nah, inilah fungsi-fungsi yang sekarang ini harus kita pilih sendiri dan kita harus betul-betul punya kecerdasan digital, termasuk juga nasionalisme karena kita ini bangga dan bersyukur punya para pendiri bangsa yang akhirnya melahirkan ideologi tersendiri, yaitu ideologi Pancasila. Karena di dunia ini nggak ada ideologi yang spesifik negara tertentu. Nah, ini yang saya kira harus kita gali dari berbagai informasi dan dengan kecerdasan digital kita. Ini yang saya kira menjadi tantangan penting, sehingga lanjut. Bagaimana kita menghadapi tantangan itu?
untuk bisa menjadikan media sosial itu memang akan menjadi sumber informasi paling banyak, paling memungkinkan. Baru kedua televisi, baru kedua ada online yang lainnya ya. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita betul-betul menggunakan kecerdasan kita untuk bisa tidak terjebak pada yang salah, dan juga industri media mengalami trust yang tinggi. Jadi kalau ada studi yang mengatakan media konvensional itu meskipun situasinya tidak menguntungkan dari sisi ekonomi, bisnis, kalau nggak konvergen bisa collapse, tetapi pada sisi trust orang akan lebih percaya melihat baik secara langsung ke TV-nya atau lewat digitalnya, berita-berita yang dilansir oleh media konvensional. Karena apa? Di situ ada rapat redaksi, pimpinan redaksi, ada badan hukum, dan seterusnya. Lebih kredibel dibandingkan kita ada orang tahu-tahu WhatsApp kita terisi membuat berita apa yang itu bisa jadi tidak menyehatkan, tidak menjadi makanan, tetapi menjadi racun dalam pikiran kita. Nah, ini yang saya kira menarik. Jadi di tengah konvensional media itu mengalami penurunan jumlah dan yang melihat atau membaca atau mendengar, tetapi dari sisi trust, kepercayaan informasi yang dihasilkan oleh media konvensional itu lebih tinggi. Nah, ini yang saya kira membanggakan, sehingga koeksistensi antara media lama atau media konvensional atau old media dengan new media itu mesti bersama-sama untuk membangun bangsa. Nah, yang berikutnya, bagaimana kita mensikapinya? Ini saya kira yang penting, dan mari kita melihat pendekatan yang terjadi adalah audience engagement. Jadi sekarang ini kita selalu melihat siapa yang bisa mempengaruhi, bisa menjangkau, termasuk juga ada istilahnya ini tech frenemies ya. Ini antara Amazon, Google, Apple itu aja sudah melakukan bahwa ya bersaing tetapi ya berteman gitu ya. Jadi sekarang ini fenomena-fenomena media atau channel yang ada di dalam teknologi digital ini betul-betul menjadikan kita harus berpikir global, mondial, dan live word-nya itu mengedepankan karena dia juga ingin mendekatkan pada konsumen, audience, maka bonus demografi. Bonus demografi di Indonesia, tadi disampaikan juga ya, generasi milenial-milenial itu 60% lebih, dan itu harus kita maintain. Ya. Dan itu bagian dari kita, termasuk juga bagaimana komunikasi digital itu menjadi lokomotif bisnis media. Jadi teman-teman aktivis atau profesional media sekarang ini sudah sangat membuka satu pola kerja baru dengan mengedepankan digitalisasi di medianya. Dan juga digital competence ini juga ditingkatkan. Makanya talenta digital menjadi bagian penting untuk kita bisa mendapatkan digital dividend, bukan digital divide ya, bukan digital itu memecah-mecah kita jadi kita mati, tetapi mari kita dengan kompetensi digital menjadikan digital itu punya nilai tambah, punya dividen. Nah, inilah situasi yang disebut dengan media morphosis, di mana antara media lama dengan media baru melakukan koevolusi, koeksistensi, dan media mengalami metamorfosa, perubahan wujud bentuk untuk melayani, dan satu bangsa akan bisa kelihatan peradabannya pada saat di dalam bangsa itu juga ada media, tidak hanya menjadi konsumen. Nah, kita ini kan sekarang sering menjadi konsumen produk-produk global. Ini tantangan kita, sehingga kita harus mengadopsi teknologi, membangkitkan anak-anak muda kita untuk punya startup supaya kita menjadi bangsa yang lebih dihargai di dalam mata dunia. Lanjut. Nah, yang terakhir ini juga saya ingin sampaikan sebagai ilustrasi saja. Pemerintah pun juga begitu. Ini saya contohkan di Kominfo. Kominfo itu melakukan transformasi metamorfosa bahwa media itu tidak lagi membuat koran masuk desa, gitu. Tidak lagi. Kita mengedepankan bagaimana mengelola media TV tapi sudah live streaming. Menggunakan satelit telkom, menggunakan TV kabel, dan seterusnya. Konten digital kita kelola, kita buat. Kemudian media sosial platform juga kita kelola. Jadi tidak hanya di tingkat swasta pengelolaan media, tapi juga di tingkat government, kita harus menyesuaikan diri menghadapi perubahan keniscayaan ini. Lanjut. Nah, inilah yang saya kira menjadi catatan penting, termasuk kita semuanya. Mari kita juga bermedsos, ini saya juga ingin sampaikan. Saya juga punya web, punya Instagram, Facebook, Twitter. Karena apa? Memang sekarang ini eranya kita berkenalan,
mendapatkan pikiran-pikiran pencerahan ya berbagai media yang bisa kita ketahui dan kita bisa saling silaturahim secara virtual. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Om, santi-santi-santi Om. Selamat sore, terima kasih untuk Prof. Widodo Muktio. Baik Prof, ada beberapa catatan tadi yang ingin saya sampaikan tadi dari materi Prof, diantaranya adalah perubahan, perkembangan media dari konvensional menjadi digital itu menjadi lebih murah ya. Selanjutnya media harus cepat-cepat beradaptasi jika tidak ingin ketinggalan ya atau kolaps. Dan terakhir perkembangan ini didukung oleh pemerintah diantaranya percepatan transformasi digital oleh pemerintah. Mungkin di sisi lain juga nanti akan didukung oleh legislatif dalam hal ini di DPR RI. Baik, itu yang dapat disampaikan oleh Prof. Widodo Muktio. Untuk para partisipan, saya mengingatkan kembali di berkenan untuk mengisi absensi yang ada di kolom komentar. Selanjutnya untuk partisipan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya yang akan ditanyakan oleh para narasumber. Dan terakhir kita mari kita simak materi terakhir oleh Kak Sherly Canggulung. Halo Kak Sherly. Kak Sherly, bisa didengar suara kami? Bisa. Baik, terima kasih. Baik para partisipan, mari kita sama-sama menyimak paparan dari Kak Sherly Canggulung, anggota DPRD Sulawesi Utara, fraksi Partai Nasdem. Kepada Kak Sherly, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber dalam webinar ini. Terima kasih kepada anggota DPR RI Komisi 1 yang saya hormati, Bapak Ilar Yudhita Lasut, SH LLM dari fraksi Nasdem, yang saya hormati Bapak Sekjen Garda Pemuda Nasdem, yang juga adalah Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Nasdem, Bapak Muhammad Hairul Amri, dan juga berikutnya Bapak Prof. Widodo Muktio. Saya akan kembali ke... Share screen-nya. Mohon dibuka share screen-nya, bisa? Bisa dibantu dibuka share screen-nya? Baiklah, saya akan memulai Silakan Kak Sherly, bisa di-share screen langsung. Saat ini yang diberikan kepada saya mengenai tantangan industri media konvensional di dalam di era digital. Seperti yang kita ketahui, perkembangan dunia teknologi di bidang informasi dan komunikasi saat ini telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cepat. Perkembangan ini tentu disertai dengan inovasi-inovasi yang baru yang dimunculkan untuk mendukung teknologi yang sudah ada. Informasi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi semua individu maupun masyarakat di era modern saat ini. Bahkan informasi telah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Bahkan dapat dikatakan informasi menjadi instrumen penting bagi masyarakat industri. Di era digital ini, siapapun seperti yang sudah dikatakan sama Ibu Hilary tadi, tidak akan mampu beradaptasi. Siapapun yang tidak mampu beradaptasi, maka harus bersiap
diri untuk tertinggal, termasuk juga dengan media-media yang tidak siap dengan sebuah internet dan dipastikan tidak akan mampu bertahan lama. Perlu kreativitas media untuk tetap mampu bertahan. Salah satunya adalah dengan cara konvergensi media. Apa itu konvergensi media? Konvergensi media adalah pengintegrasian atau penggabungan berbagai macam media ke dalam satu platform melalui teknologi digital. Konvergensi media adalah pengintegrasian atau penggabungan berbagai macam media ke dalam satu platform melalui teknologi digital. Juga merupakan metode yang menggabungkan tiga unsur C, yaitu computing, communication, dan content. Mungkin yang menjadi alternatif yang perlu dipikirkan ke depan, beberapa contoh konvergensi, telekomunikasi dan penyiaran yang kini bisa disaksikan lewat internet broadcasting service, IPTV dan VOD service, dan lain sebagainya. Media konvensional adalah media, jadi kita perlu tahu juga apa itu media konvensional. Tadi juga sudah sempat disampaikan sedikit bahwa media konvensional adalah media komunikasi yang telah ditentukan terlebih dahulu sebelum media baru. Media konvensional itu digunakan untuk mengirimkan atau menerima pesan dan informasi kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu, media konvensional sering juga disebut sebagai media massa. Media massa adalah perpanjangan alat indera kita, ya. Dengan media massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau tempat yang tidak dialami secara langsung. Artinya media massa merupakan penyebar informasi kepada khalayak mengenai segala sesuatu yang terjadi secara bersamaan dengan jangkauan yang relatif luas dan dalam waktu yang relatif singkat. Media konvensional itu ada ada dua, yaitu media cetak dan media penyiaran, ya. Media cetak adalah media yang proses penyebaran informasinya dilakukan dengan menggunakan teknologi cetak dan dalam bentuk cetak. Sedangkan, jadi yang termasuk dalam media cetak ini, contohnya adalah surat kabar, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Biasanya media cetak ini terbit setiap hari secara terus-menerus dengan bantuan tulisan yang mengandung unsur 5W1H. Yaitu what, who, when, where, why, dan how, serta memiliki audiens yang terbatas. Kemudian media penyiaran adalah media yang menyampaikan dan menyebarkan pesan serta informasinya dalam bentuk siaran. Media komunikasi yang termasuk di dalam media penyiaran adalah radio dan televisi. Radio adalah media komunikasi yang mampu menyampaikan pesan atau informasi dari komunikator ke komunikan dalam bentuk suara. Sedangkan televisi itu adalah media yang mampu menyampaikan pesan atau informasi dalam bentuk suara dan gambar yang bergerak. Kemudian ada juga pengertian dari media baru atau new media. New media itu adalah media komunikasi yang menggunakan internet dan teknologi digital atau komputer sebagai alat pengoperasiannya. New media tercipta dan berkembang setelah terjadi kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi, khususnya pada teknologi digital atau komputer dan internet. Kemudian, tantangan. Apa yang menjadi tantangan dalam transformasi digital secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu tantangan dari luar dan dari dalam. Tantangan dari luar secara umum adalah menurunnya pendapatan perusahaan media di tengah melimpah ruahnya informasi yang didapat secara gratis. Cara beradaptasi yang paling bisa dilakukan yaitu saat ini ialah dengan melakukan berbagai inovasi. Hal inilah yang harus dilakukan oleh setiap redaksi koran hingga mampu bertahan di tengah persaingan media yang ada.
salah satu inovasi yang dapat dilakukan yaitu merubah tampilan setiap dari edisinya dengan tampilan yang apik dan yang tidak monoton, jelas dan lebih menarik oleh para pembaca. Kemudian tantangan juga yang lain juga yaitu belum ada persoalan regulasi. Ya. Itu terkait dengan persoalan regulasi. Dan solusinya adalah saya hanya sebatas anggota Dewan Provinsi, saya melihat ini perlu didorong ke Prolegnas untuk dibuat rancangan undang-undang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih untuk Kak Sherly pemaparan materinya. Baik, para narasumber, para partisipan, kita memberikan kesempatan untuk 3 penanya bagi para partisipan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Namun sebelum bertanya, kita akan menyaksikan terlebih dahulu hiburan dari Evan Guitars and Friends. Sebelum menyaksikan, saya ingatkan kembali kepada para partisipan untuk mengisi absensi yang sudah disediakan di kolom komentar. Demikian, untuk Evan Guitars and Friends, dipersilakan. Cik-cik.
percaya semua segala tipu daya. Jangan menangis sayang, ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Balaskan kau jelang, jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Semua ini punya kita.
Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga baku tumbuh di halaman, namun semua itu milik kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Ke kota yang penuh dengan tanya, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Ada di sini. Rumah kita. Baik, terima kasih kepada Evan Guitar and Friends atas persembahan lagunya. Baik, para partisipan dan para narasumber, sekarang adalah segmen tanya jawab. Kami persilahkan kepada para partisipan yang ingin bertanya untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan. Ada satu. Kak Daniel ya. Kak Daniel, ada lagi yang lain? Dipersilahkan. Baik, cukup ya. Ada tiga, luar biasa. Oh, para partisipan sisa. Ada Kak Daniel, ada Kak Janus, dan Kak Romi. Baik, untuk admin dipersilakan. Untuk suaranya dimulai dari Kak Daniel. Perkenalkan dirinya, dari mana, dan pertanyaannya. Dipersilahkan. Halo. Halo. Halo Kak, oke. Halo.
Oke, suaranya terdengar. Dipersilakan dibuka videonya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon agak lebih keras, Kak Daniel. Didekatkan mic-nya. Cek. Bisa kedengaran? Halo? Oke, baik. Silakan. Host, minta izin apa bisa dua pertanyaan? Silakan. Ya, pertanyaan pertama adalah dalam periode 5 tahun ini. Maaf, diperkenalkan dulu dari mana, Kak Daniel? Dengan Daniel Valencando dari Manado. Baik. Silakan, Kak. Dalam periode 5 tahun ini, RUU terkait konvergensi media tidak masuk dalam daftar prolegnas. Maka harusnya didorong hal ini. Pertanyaan saya untuk para narasumber, apakah jika nanti regulasi terkait konvergensi ini masuk dalam rancangan undang-undang, sebaiknya berdiri sendiri sebagai regulasi baru atau cukup amandemen dari regulasi sebelumnya? Halo? Baik, baik. Lanjut, dilanjutkan Pak Daniel. Suaranya jelas. Pertanyaan kedua. Era digital memunculkan pertanyaan mengenai etika. Apakah etika yang dianut media selama ini masih relevan? Nilai dasar etika jurnalistik dibangun dan didesain bagi sebuah penerbitan yang dikomersilkan, yang dijual komersil ke publik. Pertanyaan saya, bagaimana dengan mereka yang menyajikan berita secara gratis melalui portal, blog, maupun media sosial lainnya? Apakah mereka juga harus terikat dengan etika jurnalistik? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel dari Manado. Pertanyaan, Pak, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Silakan pertanyaan kedua dari Kak Janus Mumu. Dipersilakan. Halo, selamat sore. Selamat sore, Kak. Kak, apa kabar? Moderator dan sumber narasumber. Saya Janus Mumu dari Manado. Baik, silakan. Menjadi pembicaraan sore ini melalui webinar, kita sudah simak tentang dampak dari media konvensional dalam era digital. Tentu banyak masyarakat sudah berubah perilaku dari konvensional ke digital. Tetapi punya dampak positif dan negatif yang kita sudah tahu bersama. Yang perlu saya mau tanyakan mengenai media cetak, jika semua ataupun 50% semua gulung tikar ditutup, tentu berdampak kepada tenaga kerja. Nah, bagaimana mungkin ada solusi daripada pemerintah, walaupun kita sudah tahu ada prakerja yang sudah dibantu pemerintah, ataupun dari owner sendiri cari solusi bagaimana, apa penggabungan secara media yang tadi kita sudah dengar, apakah masih ada peran pemerintah yang perlu dibantu untuk dampak tenaga kerja ini? Baik. Terima kasih, Pak Moderator. Baik, ya. Terima kasih Pak Janus Mumu, pertanyaannya sudah kami tangkap. Dan terakhir, pertanyaan terakhir dari Pak Romi. Kak Romi, dipersilakan. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Langsung saja pertanyaan Romi saya. Romi dari mana, diperkenalkan silakan. Oh ya, Romi Kosegeran dari Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Dipersilakan, Kak. Oke. Mohon izin untuk bertanya kepada pertama Prof. Widodo, tadi sudah menjelaskan juga tentang konversi media dari konvensional ke digital.
Nah, yang pertanyaan saya, Prof, infrastruktur atau tools apa atau wadah atau apa yang namanya yang diperlukan untuk mengontrol berita atau informasi di era digital yang bersifat hoax? Karena kita tahu kan digital kita sulit mengontrol. Mereka siaran dari sana, dari sini kita sudah tidak bisa kontrol ya dengan baik. Nah, tools atau infrastruktur apa yang diperlukan? Yang kedua, pertanyaan untuk izin untuk Kakak Hillary, selaku anggota DPR RI. Seberapa penilaian, menurut penilaian Kakak Hillary, seberapa efisien dan efektif penerapan regulasi pemerintah dalam menangkal berita hoax yang berkembang, ya, serta apa kendala kira-kira yang dihadapi dalam penerapan regulasi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Romi dari Minahasa. Yang pertama, kami persilahkan untuk Prof. Widodo. Ada dua pertanyaan ini untuk Prof. Widodo. Yang pertama adalah RUU Konvergensi. Nah, ini tidak masuk prolegnas. Pak Prof. Widodo ya, masih bersama kami? Baik. Baik, saya ada pertanyaan pertama Prof. Widodo dari Kak Daniel. Ya. Yang pertama adalah konvergensi, RUU konvergensi. Itu tidak masuk dalam prolegnas bagaimana? Selanjutnya adalah etika media. Ya. Dan terakhir dari Kak Romi tadi, infrastruktur untuk mengontrol media. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Daniel dan juga Pak Janus, Pak Romi. Ya. Saya coba jawab beberapa yang saya ketahui. Yang pertama tentang konvergensi media, ini memang menjadi keniscayaan ya. Artinya kita kalau mau survival tadi harus memang bergabung dan itu menjadi efisien karena informasi yang dia cari dari wartawannya itu bisa dipakai oleh siapapun. Kemudian artinya oleh siapapun medianya, bisa untuk yang TV, radio, koran, tergantung. Makanya ini konvergensi media ini terkait juga dengan konglomerasi media. Media mesti harus besar. Nah, yang menarik memang pertanyaan etika ya, etika di era digital. Ini menarik karena memang sekarang ini kalau kita bicara soal news ya, media, berita, itu di era digital tidak ada lagi kontrol dari internal redaksinya. Enggak ada redaksi, redaksi ya dirinya sendiri. Sehingga ethic of conduct-nya ya dirinya sendiri. Oleh sebab itulah maka di dalam menggunakan media digital ini kita harus ekstra hati-hati, kita harus punya kecerdasan baru. Dan yang menarik dari kecerdasan baru etika ini bahwa jejak digital itu nggak bisa dihapus. Jadi kalau kita sekali menulis sesuatu dan itu salah atau keliru atau hoax gitu ya, maka risikonya bisa risiko etik, ya, bisa risiko moral, dan juga sampai pada risiko hukum. Nah, ini yang saya kira buat kita semuanya dituntut satu sisi punya kecerdasan digital, di dalamnya ada etika. Makanya kalau di dalam Kominfo, di dalam gerakan cybercrush itu ada digital etik, ada digital culture, ada digital skill, bahkan ada digital security, jadi keamanan digital. Dan itu harus dipelajari. Makanya konvergensi digital dan etika digital ini menjadi hal baru di seluruh masyarakat, tidak terkecuali. Kalau kita salah, nanti juga terkait dengan tadi pertanyaan Pak Romi, infrastruktur dan kontrolnya. Sekarang ini yang mengontrol ya kita. Nah, pada sisi yang lain, sebagai konsumen, kita harus punya kecerdasan baru lagi. Konsumen mendapatkan informasi yang itu food for the soul, gitu ya, makanan untuk menyehatkan jiwa. Jangan kita ini karena medianya sudah tidak terbatas jumlahnya, di One Press tadi sudah nyebut dari 2700 yang terdaftar itu masih ada 47 lebih bahkan yang tidak terdaftar, abal-abal lah gitu ya. Dan itu nggak bisa dipercaya, itu pun diadukan ke Dewan Pers ya nggak diproses karena memang itu bukan media resmi. Jadi mekanisme pengontrolan media kalau media resmi oleh Dewan Pers, pengontrolan media penyiaran oleh KPI. Dan kami pun di Kominfo punya cyber drone yang itu memonitor 24 jam. Kalau itu keluar dari norma-norma yang kita ketahui, pasti langsung kita usulkan ke opsialnya, pemilik medsosnya untuk kita take down bersama-sama. Tapi kalau kemudian itu nanti melanggar pidananya,
maka kita akan kerjasama dengan Baireskrim, BSN, bahkan ya BSSN untuk bisa memfollow up. Makanya kolaborasi antara perilaku sebagai produsen sekaligus konsumen ini di era digital ini membutuhkan cara kerja, cara berpikir yang baru. Nah, buat media yang tadi juga dikaitkan Pak Janus, bagaimana kalau medianya nanti berubah, tenaga kerjanya nganggur, gimana dia? Ini tadi yang saya sampaikan, kita memang akan ada 23 juta hasil perhitungan konsultan ya, McKinsey, yang akan diganti oleh mesin. Tetapi ada 27 juta sampai 46 juta bahkan tenaga kerja baru kalau dia mau upgrade skill. Pemerintah pun kan juga banyak program-program untuk upgrade skill ya, dan itu free ya, dan itu bisa di kursus virtual juga. Silakan, makanya di era virtual ini kita jangan menunggu dipanggil Pak RT, Pak RW, atau Pak Camat gitu ya. Sudah nggak ada, kita hunting terus ya. Ini yang saya kira menjadi pola perilaku yang baru. Mungkin itu sehingga nanti hoax nanti internalnya diseleksi oleh konsumennya, tapi eksternalnya oleh pihak perwajib maupun juga Kominfo dan BSSN yang akan menangani. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih untuk Prof. Widodo Muktio. Mungkin untuk narasumber lainnya, Kak Aam untuk menambahkan atau melengkapi dampak positif-negatif jika media konvensional ini tutup, banyak pengangguran. Bagaimana mungkin? Dalam dunia modern, ini memang sekarang ini bidang jasa itu lebih banyak pada persoalan pakai apa media-media tidak yang bersifat fisik ya. Kita lihat negara tetangga kita misalnya di Singapura atau yang lain-lain, ini bidang jasanya ini sudah banyak menggunakan digital semua. Yang ini pada akhirnya konsekuensinya adalah mengurangi yang bersifat fisik atau yang bersifat orang. Contoh kasus misalnya dulu pintu tol itu kan dijaga oleh orang-orang. Tapi karena sudah dengan adanya alat digital, ini akhirnya cukup pakai satu kartu dan itu secara otomatis mengurangi tenaga kerja. Ini sebuah konsekuensi, apalagi ada 4.0. Oleh karenanya saran saya, sekedar diskusi saya, kita sudah tidak usah terpaku di situ, mengeluh pada persoalan-persoalan itu, tapi bagaimana kita bisa tumbuh kembang dengan kreativitas kita yang ada saat ini. Saya kira semakin banyak dinamika kehidupan kita, kita dituntut pada wilayah-wilayah kreativitas, bagaimana kita bisa membangun apa yang menjadi modal usaha kita, modal diri kita itu menjadi sebuah manfaatan buat orang lain. Kata kuncinya adalah kreatif. Kita tidak bisa menunggu persoalan ini dari belas kasih orang lain, tapi ya kreativitas. Seperti yang tadi dikatakan oleh Profesor juga, ya banyak sekali platform-platform sekarang ini yang itu menumbuh kembangkan menjadi dunia usaha seseorang. Yang selanjutnya, dalam persoalan etika, saya kira ini memang tidak bisa dipendung kita hanya menunggu dari kementerian atau dari pemerintah, dari negara, Kominfo dalam hal ini. Oleh karenanya, sejak saya awal bilang bahwa ada kecerdasan kita, ada kearifan kita, ada kebijakan kita dalam menggunakan medsos ini. Sesuatu hal yang kita anggap tidak baik, saya kira ini kita bisa menjadi volunteer pemerintah untuk menyambungkan sesuatu hal yang tidak baik itu kepada masyarakat. Saya kira, saya yakin, kita semua punya kekuatan untuk menjadi volunteer, membantu pemerintah dalam hal ini Kominfo menyebarkan mana yang hook, mana yang tidak. Karena itu kita punya kekuatan itu semua. Yang terakhir yang ingin saya katakan, bagaimana kita bisa menangkal berita hoax tadi, ya tadi kalau dalam konsep literasi Islam ada istilah tabayun ya, kata Sultan. Ini saya dapat istilah ini dari kakak Sultan juga nih, sebagai ketuaan, mantan ketuaan Jakarta Selatan. Atau konfirmasi kalau dalam bahasanya. Banyak sekali media-media lain yang ini kredibilitasnya bisa dijaga. Saya kira seperti tadi Pak Ijo bilang bahwa sebenarnya sudah ribuan link-link berita-berita yang sudah dimatikan oleh Kominfo. Tapi namanya kreativitas orang untuk berbuat yang tidak bagus ini biasanya lebih kreatif ketimbang membendungnya. Saya kira ini lagi-lagi kata kuncinya bagaimana kita bisa aktif dan kreatif dalam hal menumbuhkembangkan kesadaran bersama melakukan hal-hal yang kebaikan untuk
kesempurnaan bersama itu. Saya kira seperti itu. Kata kuncinya kreatif dan bijak lah. Terima kasih Kak Sultan. Baik, terima kasih Kak Aam. Kak Sherly Canggulung, apa masih bersama kami? Oke. Sepertinya sudah meninggalkan. Masih Kak Sherly? Baik, kita lanjutkan saja. Oke. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang sudah menjelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan dari partisipan. Pada para partisipan, jika ingin menyaksikan kembali webinar ini dapat disaksikan melalui kanal YouTube BB dengan nama BB Expo Channel. Kami relay di sana, saya ulangi, kanal YouTube BB Expo Channel. Itu akan dirilai webinar hari ini. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kami beri apresiasi kepada para seluruh narasumber, Prof. Widodo Mukti, Kak Muhammad Khairul Amri, dan Kak Sherly Canggulung. Terima kasih atas pemaparannya, terima kasih atas waktunya, sudah bersedia menjadi narasumber di kegiatan hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya berkenan untuk dibuka semua videonya, kita foto bersama kepada para narasumber dan para peserta, partisipan. Oke, kita foto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan ini. Dipersilahkan tim media. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, slide berikutnya digeser. Satu, dua, tiga. Baik, bagaimana tim media? Baik, slide selanjutnya. Luar biasa ini partisipannya. Sangat banyak. Baik. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih tim media. Dan sekali lagi saya apresiasi kepada para narasumber dan khususnya keynote speech kita hari ini, Kak Hilary Brigita Lasut, sudah meluangkan waktunya untuk memberikan keynote speech pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC kita, Kak Lukman. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon undur diri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, baik, terima kasih kepada kakak moderator, Kakak Haji Sultan Mukminah yang telah memandu diskusi kita pada sore hari ini. Selanjutnya yaitu adalah penyerahan plakat kepada
Yang pertama untuk Kak Hillary Brigita Lasut selaku anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Nasdem yang telah menyampaikan keynote speech pada awal diskusi tadi. Oke, baik, yang selanjutnya plakat yang kedua untuk Profesor Dr. Widodo Muktio, Guru Besar Universitas Negeri 11 Maret. Selanjutnya yang ketiga, plakat diserahkan untuk Bapak Muhammad Hairul Amri, Sekretaris Jenderal Garda Pemuda Nasdem. Selanjutnya yang keempat untuk Ibu Shirley Cangguluk, anggota DPRD Sulawesi Utara. Dan yang terakhir plakat untuk moderator kita kepada Haji Sultan Mukminah. Oke, baik. Boleh beri tepuk tangan dari rumah pada seluruh partisipan. Oke, terima kasih atas aplaus dan tepuk tangannya. Selanjutnya, saya sebagai pembawa acara juga kembali mengingatkan untuk partisipan yang belum mengisi absen, agar kiranya segera mengisi absen yang ada dua link ya pada kolom chatbox. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada partisipan untuk mengisi link yang pertama untuk sertifikat, dan yang kedua link pendaftaran yang ditunggu sampai jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan, kepada seluruh narasumber, dan khususnya kepada Kak Hillary Brigita Lasut yang telah membuka diskusi kita pada sore hari ini. Akhirnya saya mewakili jajaran panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan apa yang saya sampaikan. Terakhir satu pantun untuk partisipan dan para narasumber semuanya. Ke Sulawesi Utara beli jagung, webinar sore ini bersama orang hebat. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga kita sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.